VIP 11, di atas VIP 10 semua cok ya. 5 besarnya di atas VIP 10 semua. Ranking 6-nya sama aja cok ya. Dia ada di atas VIP 10. Oke cuy, kembali lagi channel Apas Gaming, channel free player yang rajin menabungannya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di akunnya Abundah. Abundahku, anjir Abundahku. Wah, ini bucin gak ya? Bundaku, bundaku. Ini mungkin punyanya ceweknya atau punyanya ibunya, gak ngerti ya. Abundahku namanya. Oke, ini ada di server 584 kalau gak salah ya. Ini server masih termasuk baru juga ya. Tapi udah hampir 5 bulan ya. Enggak. Ini 500-an ya. 534 ting kayaknya. Enggak nyampe 80 ya. 534. Oke, ini server 534, akunnya Abundahku, level 77, CP-nya 800.000 dengan VIP 4 ya. Dengan VIP 4 dia udah main 140 hari, udah hampir 5 bulan ya. Udah hampir 5 bulan. Kita langsung masuk ke rankingnya deh. Dari segi CP dia ada di ranking 7 ya, VIP 4 dengan ranking 7. Wah, ternyata lawannya serem-serem ya. Ada VIP 18 untuk yang paling atas. Oke, ranking 2-nya VIP 11, VIP 14, VIP 11 di atas VIP 10 semua, cok ya. 5 besarnya di atas VIP 10 semua. Ranking 6-nya sama aja, cok ya. Dia ada di atas VIP 10 dan dia ada di ranking 7 ya. Dia ada di ranking 7 dengan VIP 4. Di bawahnya ada VIP 3, VIP 1, VIP 0. Oke ya, itu tempat yang pas ya harusnya ya. Tempat yang harusnya standar. Ini di bawahnya masih ada VIP 7, VIP 7, VIP 8. Ya masih banyak nih, ada VIP 10 juga, ada VIP 5. Ini dia lumayan sih ya, lumayan. Bisa ada di ranking 7 di dalam segi CP ya. Dalam segi collection rate dia ada di ranking 14 dengan total 217 Pokemon. Unionnya ada di ranking 1, nice banget. Indigonya ada di ranking 3, cok. Nice, nice, nice. Ini dia lumayan keren kayaknya. Oke, dan untuk stage-nya dia ada di ranking 4. Berarti levelnya lumayan ngejer ya dia. Dia ada di level 77. Sedangkan player 6 player paling atas 78 lah ya, 78 gitu. Dia cuma ketinggalan 1 level sama top-top servernya. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk arena ya. Kita lihat untuk arenanya. Di arena dia ada di ranking 2. Nice, 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 nice ya. Dia ada di ranking 2 coy. Dia ada di ranking 2 dan dia pakai Lunala rupanya ya. Dia pakai Lunala rupanya. Ini udah jelas sih. Ini udah jelas keren ya. Ini dia tinggal naikin B8 Marcedo aja. Habis itu nanti nunggu meta-meta selanjutnya ya. Kalau saranku udah nanti kalau udah bintang 8 Marcedo tinggal menunggu Zamazenta. Kalau misalkan mau pakai Necros Mamiu Origin agak sulit ya, karena itu akhir tahun ini. Tapi kalau misalkan mau pakai Zamazenta, nanti bisa pakai Shiny Mega Galade gitu. Jadi menurutku ya, tapi memang sebenarnya kalau si Lunala itu paling bagus di kombonya memang sama Necros Mamiu Origin, karena dia psychic ya. Karena dia sama-sama psychic nih. Nanti dia bisa, ini juga ada psychicnya kan. Ini juga psychic. Nah, cuman masalahnya ya, cuman masalahnya kalau misalkan mau ambil Necrozma sama Mew Origin, aku ngelihat dari diamondnya itu agak-agak sulit dia bakalan bisa tercapai ya. Agak-agak sulit. Jadi menurutku ambil aja nanti Zamazenta Shiny Mega Galad. Itu ya. Tapi kalau misalkan kamu bisa ngambil Necrozma dan Mew Origin, gas-gas aja, Bang. Jadi misalkan ambil Necrozma tapi harus bintang 8 kan. Sekarang kan posisinya Marcedonya lagi tertatih-tatih juga ya. Harus bintang 8 dulu. Jadi kira-kira mungkin nanti November baru bintang 8 misalkan ya Marcedonya.
atau Desember baru bintang 8. Jadi nanti kesulitan untuk build si Necrozma. Tapi kalau misalkan bisa, gas aja bang ya Necrozma. Jadi nabung diamond dari sekarang sampai besok Desember ya, sampai akhir tahun. Terus ambil Necrozma, paling enggak ranking 2, ranking 3 aja gitu. Oke, terus Necrozmanya OTW bintang 8. Nah, nanti di Januari itu ambil Mew Origin lagi, ambil satu aja, yang penting bintang 4 doang. Ambil satu aja gitu, ranking 5, 6 enggak apa-apa deh. Ya ranking 4, 5 atau ranking 6 enggak apa-apa. Nah, saranku gitu. Atau pilihan kedua ya, pilihan keduanya itu nanti ambil Zamazenta Shiny Mega Galat, itu masih panjang waktunya. Jadi bisa fokus ke tim Ghost dulu ya, nanti terus build tim fighting. Jadi Ghost fighting. Jadi nanti yang main si Marcedonya. Tapi kalau mau main Ghost psychic, yang main nanti si Hupa sama Lunalanya ya. Tapi kalau main Ghost fighting, yang main nanti si Marcedonya gitu. Pilihannya ada di kamu. Ada dua itu ya yang yang kecocokannya sama tim Ghost paling gede ya, yang kecocokannya sama tim Ghost paling gede itu adalah Ghost Psychic, kalau enggak Ghost Fighting. Nah, kalau mau Ghost Steel itu bisa, tapi harus cari steel yang psychic ya, kayak gitu. Oke, itu menurutku kecocokan paling tinggi. Terus kalau ngelihat dari diamondnya ya, aku lebih prefer ke Shiny Mega Galade ya, itu yang kayaknya lebih masuk akal gitu nanti ya, lebih masuk akal. Tapi harus nunggu sampai sekitar Maret ya. Harus nunggu sampai sekitar Maret, itu masih sekitar setengah tahun lagi. Tergantung kamu kuat atau enggak bang ya. Kalau enggak kuat ya, ambil saranku yang pertama tadi. Ambil Necrozma ranking 2 atau ranking 3. Habis itu ambil Mew Origin ranking 5-6 aja enggak apa-apa. Yang penting dapat 1. Necrozmanya dapatnya lebih dari 1 ya kalau bisa. Ya kayak gitu ya saranku. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat untuk line up dia kayak gimana. Tapi sebelumnya kita coba fight dulu dong ya. Kita coba fight. Ini dia beneran bisa ngalahin ranking VIP 15. What the hell? Kita coba lawan VIP 15 ya, yang ada di ranking 3 arena. Kita coba lawan, beneran gak sih dia bisa? Kalau dia bisa ngalahin VIP 15, dia VIP 4 doang. Pakai tim Ghost, gila sih sumpah. Tim Ghost emang kayak worth banget, apalagi untuk server baru ya. Oke, kita cepetin ya. Kita cepetin kali 3 aja. Oke. Oke. Oke, nice. Ini kalau CP-nya 2 kali lipat tapi bisa menang, sumpah gila tim Ghost, Cok. Di server baru emang tim Ghost terlalu gila. Kalau misalkan ini CP-nya 2 kali lipat, Cok, ya. CP-nya 2 kali lipat, Cok. Oke. Oke. Set. Nggak mati, masih belum mati ya. Si Marcedonya masih belum mati. Marcedonya udah mati deh itu. Marcedonya udah mati, tapi dia gagal nge-kill si ininya nih, dia gagal ngekill Solgaleo-nya ya. Nah kan, Solgaleo-nya nggak mati, Cok. Ini sulit nih, sulit. Sulit nih. Kecuali, oh nice, Lunalanya bisa ultimate lagi. Ada kesempatan dia bisa revive lagi ya. Ada kesempatan dia bisa revive lagi, tapi dia mati ya. Dia mati, oke. Jadi, momen-momenan ya. Kadang dia bisa menang ya, kadang juga dia kalah ya. Dan ini pas lagi kalah karena menang Solgaleo-nya. Oke. Kadang bisa kalah, kadang bisa menang. Oke, kita lihat ya. Ini dia ada Nothurn looks. Kita lihat nih, Nothurn looks bisa win. Oke, Nothurn looks win. Wah, cuman pas tadi nggak tahu ya, aku nggak hoki aja, aku kalah dong. Dia bisa menang terus, Cok ya, lawan Nothurn looks ini VIP 15 loh padahal dia, Cok ya. Ngalahin VIP 15 modal Lunala doang. What the hell. Oke, itu ya. Untuk Pokemon-Pokemonnya kita langsung lihat nih. CP-nya lebih gedean Marcedo ya. Udah bener banget pakai Metal Coat ya. Plus 2 masihan. Oke, untuk Marcedo-nya masih belum ada ya. Masih belum ada. Masih belum ke bintang 7-nya. Masih belum ada sama sekali. Trinket-nya nih, awakening-nya masih 1-1-1-1-1 ya. Bintangnya masih 4-3-2-2.
Lunalanya dia pakai leftover apple. Oke, okay. Oh, friendship. Friendshipnya masih 280 ya. Lunalanya masih 123, 123. Oke, okay, dia masih pakai Mega Skizor ya. Yang lainnya ya nggak ada ya. Ini masih termasuknya server baru gitu ya. Server baru dia VIP 4 ya. Server baru VIP 4. Dia udah punya Pokemon bintang 8. Ini OTW ya, OTW bintang 8. Tinggal 2 lagi yang masih bintang 6. Berarti dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya benar, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah punya 12 Pokemon S Plus ya. 12 Pokemon S Plus baru main 4 bulanan, hampir 5 bulan ya, hampir 5 bulan, 4,5 bulan udah punya 12 Pokemon S Plus, itu bagus sih ya. VIP 4 sih dia ya, VIP 4 ya, bagus sih. Itu termasuk bagus kok. Ya ini akunnya udah bagus, tinggal tadi, Cok. Saranku ada 2 tadi ya. Ambil Necrozma sama Mew Origin nanti, gantiin si Skizor sama si siapa nih, Blacepalon atau si Victini. Tapi menurutku ganti Blacepalon aja. Oke, okay. Kalau enggak ambil si Zamazenta, gantiin Blacepalon sama Shiny Mega Gallant, gantiin si Skizor. Terserah pilihan kamu yang mana ya, tergantung sama diamond kamu nantinya. Oke, okay. Jadi itu deh untuk sarannya, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, okay. Thanks for watching. See you next video. Salam Opus Gaming. Bye.